Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatmawati dari komunitas Fintech Terkendari, sedang mengikuti kegiatan pelatihan Risk Cancer yang ditempatkan di London School, Jakarta. Dan setelah saya mengikuti pelatihan ini, sangat luar biasa. Pemateri-pemateri yang kemarin itu, wah, sangat memberi kesan dan semua bisa dipahami. Dengan adanya pelatihan ini, maka kami termotivasi untuk tetap bergabung dengan masyarakat, memotivasi mereka untuk tetap jaga diri, peduli untuk kesehatannya, khususnya untuk cancer mama. Jadi saya harapkan semoga nanti ke depan bisa lebih ditingkatkan lagi atau tetap dipertahankan kegiatan-kegiatan. Halo, selamat pagi. Nama saya Mila. Saya dari Rumah Sakit Kanker Darma Is. Hari ini saya telah mengikuti kegiatan pelatihan Tufrelas, yaitu untuk pelatihan relawan penyintas kanker payudara. Ini hari kedua saya mengikuti kegiatan pelatihan ini. Waktu hari pertama banyak sekali hal-hal yang saya dapat dari sini. Selain dari narasumber yang sangat kompeten dan bagus sekali, ilmu-ilmunya yang luar biasa yang sama sekali saya juga belum pernah dapat. Kemudian dengan adanya acara ini saya merasa senang karena ini pengalaman baru saya juga berada di sini, bertemu dengan teman-teman yang luar biasa hebatnya juga. Dan kedepannya insya Allah saya dengan selesainya acara kegiatan ini, insya Allah saya juga akan berpartisipasi dalam kegiatan relawan untuk penyintas kanker. Terima kasih. Halo, saya Yona dari Risk to Recovery Surabaya, komunitas kanker payudara. Saya mengikuti pelatihan ini pada tahun ketiga. Tiap tahun kami selalu mengirimkan wakil dari Surabaya dan kami sangat merasakan manfaat dari pelatihan ini. Kami mendapatkan banyak informasi dari para ahlinya, dokter bedah, ahli komunikasi, dan psikolog. Dengan itu sangat membantu sekali bagi kami untuk mendampingi para pasien kanker payudara. Harapan kami dengan pelatihan ini, Indonesia bisa terbebas kanker payudara 2030. Semoga pelatihan ini selalu berlanjut setiap tahunnya.